Asyura fit tarikh, hari Asyura dalam sejarah. Ya, bagaimana hari Asyura ini dalam sejarah? An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Fara'al yahud tasumu yaum Asyura. Maka Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Mereka berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Faqal ma hadza? Maka Nabi mengatakan, apa ini? Ya. Mengapa mereka berpuasa? Kenapa mereka berpuasa? Qalu hadza yaumun salih. Mereka mengatakan ini adalah hari yang baik. Ya, ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa. Mereka mengatakan ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari pengejaran Firaun, yaitu Bani Israel yang dimaksudkan di sini kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, jadi kebanyakan para nabi, jemaah sekalian, kebanyakan para nabi itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Kebanyakan para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Makanya dalam sejarah ketika ada percekcokan, ya, perkelahian, pertengkaran antara Quraisy Arab dan Yahudi Yathrib, ketika ada pertengkaran antara Quraisy dan Yahudi, orang-orang Yahudi mengatakan, oh iyo, tunggu jo, ya, tunggu saja, nanti akan datang Nabi yang terakhir. Mereka yakin sudah dikabarkan kepada mereka akan datang Nabi yang terakhir. Ketika Nabi itu dikeluarkan dari bangsa kami, pada saat itu kami akan mengalahkan kalian, wahai orang-orang Quraisy. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi terakhir itu justru dari Quraisy, karena selama ini para nabi itu dari Bani Israel. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selama ini para nabi itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Maka mereka mengatakan, kalau sudah datang Nabi terakhir, kami akan kalahkan kalian, wahai orang-orang Quraisy. Ternyata Allah keluarkan Nabi tersebut dari orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Yahudi ini, mereka mengenal betul ciri-ciri Rasulullah SAW. Mereka tahu persis. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Mereka tahu persis ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena apa? Karena hasadnya mereka kepada Quraisy. Kenapa Nabi terakhir keluar dari bangsa Quraisy? Selama ini para nabi keluar dari bangsa kami, Bani Israel. Yahudi termasuk Bani Israel. Sekarang dikeluarkan dari Quraisy. Maka karena hasadnya mereka kepada Quraisy, mereka tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah katakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mau, ya, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Orang-orang Yahudi sangat mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di akhir surat Al-Fatihah kita berdoa minta jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin yang Allah kabarkan dalam surat An-Nisa. Kemudian setelah itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang yang Allah murkai? Ditafsirkan oleh para ulama dengan al-yahud. Dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mengikutinya. Berbahaya. Makanya kalau kita baca tafsir, pasti ulama kita mengatakan Yahudi dan yang semisal dengannya. Maksudnya mengetahui kebenaran tapi menolak, tidak mau mengikutinya. Waliyadzu billah. Ini orang-orang yang banyak khawatir mendapatkan kemurkaan Allah, mengetahui kebenaran tapi tidak mau ikut kebenaran. Begitupun Yahudi, mereka dimurkai oleh Allah karena mereka tahu kebenaran tidak mau mengikutinya. Waladdallin, dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang yang tersesat? Ya, orang-orang Nasara. Kenapa? Mereka rajin beribadah, rajin sekali mereka beribadah, tapi beribadah bukan di atas dasar pengetahuan ilmu, sehingga dikatakan tersesat. Islam, ya, mereka diperintahkan untuk berilmu, mempelajari, mencari ilmu tersebut, lalu kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mereka
dibangun di atas dasar ilmu, itu Islam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Ibnu Abbas, Nabi mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Lalu Nabi bertanya, kenapa mereka berpuasa pada hari tersebut? Mereka mengatakan, Najjallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Nabi Musa berpuasa pada hari ini karena sebagai bentuk syukur kepada Allah, Allah selamatkan bani Israel dari pengejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, fa'ana ahakku bi Musa minkum. Ya, aku lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Ya, fasamahu wa amara bisiyamihi, maka Nabi pun berpuasa, memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Artinya kalau itu sebagai bentuk syukurnya Musa pada saat itu karena ya, mereka diselamatkan oleh Allah lalu Nabi Musa berpuasa. Kalau itu alasan kalian karena mengikuti Musa, maka Nabi mengatakan kami yang lebih berhak juga mengikuti Musa alaihi salam daripada kalian. Karena mereka pada saat itu mengikuti Nabi Musa hanya pada itu saja, pada perkara itu saja. Tapi perkara yang dibawa oleh Nabi Musa mereka tinggalkan. Mereka tidak mau mengikutinya. Ini bukan berarti jemaah sekalian Nabi Muhammad mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, tidak. Tapi ini sebagai bentuk pelajaran kepada mereka, kami kaum muslimin yang mengimani semua para nabi yang diutus oleh Allah, kami lebih berhak mengikuti para nabi tersebut daripada kalian. Kenapa jemaah sekalian? Karena umat Islam diperintahkan untuk mengimani